Mantan sopir Atta Halilintar ngaku dizalimi. Aurel Hermansyah singgung penyebar fitnah. Artis Aurel Hermansyah tiba-tiba menuliskan sebuah pesan bijak. Ia memberi peringatan untuk bijak menggunakan media sosial. Meski kerap dijadikan tempat berekspresi, media sosial seperti pisau bermata dua bisa juga digunakan untuk hal negatif seperti menuliskan komentar jahat, menuduh orang yang mengarah kepada perbuatan fitnah. Aurel juga mengingatkan jika seseorang bisa saja berurusan dengan hukum ketika tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Apa yang dituliskan atau dibicarakan di media sosial nantinya bisa menjadi barang bukti ketika dilaporkan. Hati-hati dalam berbicara, apalagi di sosial media, bisa jadi barang bukti dan bisa terkena jalur hukum karena sudah menyebar fitnah, kata Aurel Hermansyah. Belum diketahui secara pasti kepada siapa pesan tersebut ditujukan, namun baru-baru ini sang suami Atta Halilintar sedang menjadi perbincangan hangat lantaran curhatan seseorang di media sosial. Hal itu bermula ketika seorang netizen mengaku bertemu dengan mantan sopir Atta yang bernama Arman. Orang itu mengaku telah dizolimi oleh suami Aurel Hermansyah itu. Dibagikan pula gambar tangkapan layar yang diduga curahan hati Arman di Instagramnya. Dalam akun Instagram @armansam1805, Arman mengatakan bahwa dirinya dizolimi sejak 2021. Saat itu dalam akun YouTube-nya, Atta membeberkan jika Arman mendapatkan gaji fantastis, padahal Arman mengaku tidak mendapatkan gaji lebih dari UMR. Pengakuan Atta Halilintar itu menurutnya berdampak bagi kehidupannya sehingga ia sulit mendapatkan pekerjaan kembali di usianya yang memasuki 70 tahun. Orang-orang menjadi takut untuk memperkerjakan usai mengetahui bahwa dirinya mendapatkan gaji 39 juta per bulan dari Atta Halilintar.